Ya, sepengetahuan saya dari di Polres Jakarta Selatan, si perempuan berinisial APA ini kan sudah diperiksa juga. Yang menyebutkan keterlibatan dianggap sebagai pembisik awal itu kan dari kuasa hukum dari pihak anak berkonflik hukum AG ataupun dari pihak kuasa hukumnya tersangka S, kalau saya tidak salah. Nah, seperti apa kedalaman atau keterlibatan perempuan berinisial APA ini ya nanti akan dikulik lagi oleh Polda. Tetapi begini Mbak, di dalam kasus penganiayaan David yang kita lebih soroti adalah pihak-pihak siapa saja yang ada di TKP yang ikut melakukan penganiayaan, yang turut serta, yang menyuruh, yang mengompori, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga kalau ada dianggap pembisik secara hukum pidana, hanya memberitahukan informasi menurut kita belum masuk deliknya, ya. Kalau APA itu juga ternyata nanti bisa dibuktikan bahwa dia ikut serta dalam mendorong perbuatan tindak pidana ini dilakukan, ya saya yakin Polda juga akan menaikkan yang bersangkutan. Tapi kalau tidak, ya saya rasa memang tidak ada kaitannya. Gitu.